Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KP, ketemu maning karo nyong. Rido ning channel Adi Sky. Tina kie nyong arep jalan-jalan maring kali gua. Tujuannya sing bumi ayu ajok kali gua. Nah, perjalanan kie lewati negara Daha. Sing mikian terowong aneh. Kayak sebelah kiri mikian awong edan lagi turu. Nah, kie wis anjok ning kretek. Nah, ning kretek kie biasane anak arah sing maring dhuwur terus belok kanan. Engko sampai ketemu karo resmi. Nah, terus gue belok kiri, muter, terus belok kanan dan kita melanjutkan perjalanan ke arah Kali Gua. Nah, ini posisinya ada di Kretek arah ke Pesanggrahan. Perjalanan ini biasanya ditempuh sekitar 10 menit sampai 15 menit dari Bumiayu kalau sampai sini. Tapi nanti kalau sampai Kali Guanya biasanya sekitar 20 sampai 30 menit. Itu kalau perjalanannya lambat, tapi kalau cepat ya bisa kurang dari itu. Nah, sebelah kanan tadi ada vilanya Kak Jijen dan sebelah kiri nanti ada vilanya Pak Agung Widiantoro. Nah, kalau udah sampai sini nih, tadi kita lewatin Kali Buntu. Nah, desa namanya Kali Buntu. Kalau udah sampai sini, itu udah masuk ke Desa Raga Tunjung. Tapi ini dukuhnya Dukuh Si Jampang. Ini kalau kata gue, ini feeling good banget karena di depan gue itu terpampang banget perbukitan yang keren abis. Nah, ini kalian lihat yang sebelah kanan itu perbukitan, terus ada celah lagi di sana, celah perbukitan. Itu menurut gua tempat yang keren abis. Jadi kalau kalian kesini pasti bakalan kelihatan mantep banget. Nah, ini perjalanannya sedikit naik, panjang banget, ketemu sama SD Raga Tunjung 2. Terus posisinya bakalan ngadepin banget bukit. Itu namanya Wadas Kaca. Ada burung merpati di. Nah, gue kowru pembok ning arepe persis ngene dewe. Biasanya gini ngene akeh wong pada macet ya. Gara-gara motor ora kuat atau mobil ora kuat. Nah, kita terus manjat terus. Nah, ini ngarep gue Wadas Kaca. Mangga bener. Bisa ditarani di Wadas Kaca karena jere wong-wong si Jampang biasanya dong awan misalnya mataharine sekang mataharine sing dia. Mataharine sing kulon. Gue wadase bakalan mantulna cahaya mulane darani Wadas Kaca. Itu keren banget. Terus tempatnya keren banget. Nah, dosen cok mainnya biasanya maten bombong karena dalannya mulai datar. Kiningannya biasanya ini kuburan ya. Nah, oke, nikung mudun, terus nikung sekitar 360 derajat. Ya, hampir 360 derajat ya, orang sampai 360 derajat sih. Kita misalnya dalannya alus mentah, sayang dalannya rusak. Dong dalannya alus pun bisa nggak bawa motor bantar man, dekat bisa enggak. Miring-miring kayak Valentino Rossi kayak seret ya kan mesti enak man mau balapan tapi sayang jalannya rusak jadi orang mungkin.
Nah, dong bisa jok mene ge bakalan ketemu karo hutan sekitar pirang kilo ge bakalan ketemu hutan terus naik belok kanan belok kiri. Nah, aku kudu hati-hati nemen karena ini perjalanan kene isine hutan. Nah, kemungkinan dong bengi bengi ning kene ge petang dedet langka lampu langka apa karena hutan gak bisa panjang jalur kia. Nah, mulane dong lewat mene bisa diperhatikan kalau sampai sini itu kemungkinan siang lah. Udah masih siang, sore boleh, tapi jangan malam karena malam itu sangat berbahaya, biasanya turun kabut, kabutnya tebel dan kok ora bisa weruh ning ngarepe gili ge. Jadi mulane dan banyak sekali tanah longsor. Jadi ini kene sering ada tanah longsor terutama pada saat musim hujan seperti ini. Nah, ge mulane bahaya banget ya, kan kanan kiri hutan kabeh. Tapi pemandangannya dibilang apik. Jadi misalnya lagi cerah, lagi terang, wah enak man. Kayak ini dikit tebas, bekas tes hujan, berani macam bahasa lagi ya. Tapi ya enak lah kalau perjalanan selama trading ini, enak ekor. Tapi hawanya lumayan atis ya. Jadi bang mainnya diusahakan bisa gawa jaket, ya orang gawa sarung tangan ben ora katisen pas ning dalan. Nek kanggo wong-wong sing ora biasa maring gunung pegunungan iki pasti sangat mengganggu karena dalane kurang dalane kurang penak dan terus cuacanya juga sangat dingin. Lumayan dingin. Mulane kabeh-kabeh misalnya lagi ini perjalanan kudu sering hati-hati, kudu sering jaga kondisi, jaga kesehatan terutama dan keselamatan dalam perjalanan iku bisa terjaga. Bayang nabe wong-wong ini kene aktivitas gue mulai jam 4 esok gue wis mulai rame nih kene karena aneh wong gawa sayur, aneh wong gawa jamur dan teman-temannya karena nih kene kan di luar ada pabrik jamur karo pabrik teh. Jadi perjalanan ini lumayan rame lah misalnya lagi gue lagi aktif tapi dong orang ya kurang ngerti karena bahaya juga nih tengah alas. Masuk desa Pandan Sari ini karena ucapan selamat datang tapi kita lanjutkan lagi perjalanan. Ed kenapa mandesit mandek disit Mas Ardi siaran ini nek Ardi taman ora oh iya lumayan iya. Thank you.
Nah, ke kantor desa Pandan Sari, ke wis mulai kepenak dalane, wis mulai datar, tapi ke dataran paling tinggi ning pegunungan Kaligua. Ke dalane wis mulai kepenak, kanan kiri ne wis plong, wis langka hutan, wis langka apa. Tapi bahaya juga ya, tolong dibilang. Karena langka pohon-pohonan gede, anane kurus sayuran di kanan dan sayuran di kiri. Dan seperti biasa, jalan rusak, hati-hati, awas. Nah, sedulur KPM misalnya pada mainnya gue, sing dikangen apa, Dur? Biasanya kok dong mainnya gue karo siapa? Karo sing dikangen lah, ini posisi dalan ke apa? Mesti dong bisa kerasa, bisa jok mainnya gue, rasanya bakal kerasa apismen, ademen. Nah, ke sebelah kiri, gue tempatnya lembah, gede men, kayak madeningin, weruh, ya kan, lembah, dawa. Ke dong ora anak kabute, gue bakal katon Gunung Slamet sekangkene, dan gue kondisinya apik epon, apik banget sumpah, serius. Nah, ye wadas kaca. Nah, kaya bisa weruh wadas kaca kaya sehingga ada sih tempat wisata kaya, tapi kaya lagi tutup karena lagi kondisi corona ya. Jadi karena nyong lagi kangen men, pengen jalan-jalan, pengen riding, pengen numpak motoran, akhirnya tindak kaya nyong mutusna mau jalan-jalan baik. Tapi kaya anu ya, orang direkomendasikan buat teman-teman semua sih lagi pada mainnya, karena tempat-tempat wisata ning apa ning Brebes gue rata-rata wis pada tutup kafe, mikir contohnya Wadas Kaca, terus gue mikir tempat sing miki ya kan. Nah jere Ranjeng pun ditutup, guys, di lamane ngeranjuk Ranjeng. Nah Ranjeng pun ditutup untuk sementara waktu dan tidak tahu kapan mau dibuka, pokoknya sampai coronanya rampung dan kayaknya ya orangnya rampung nongko nembe anak gue maning, nembe dibuka maning karena corona ke gawe kabeh wong ora bisa maring dindi, stay at home ya. Tapi karena ya sebenarnya stay at home banget sih ya sebenarnya, wong pengen jalan-jalan juga lah, tapi sing penting gue mikir social distancing, terus physical distancingnya kudu dijaga. Nah ini salah satu tempat wisata juga di sebelah kanan, gue ning kono anak Puspa Dek Cafe karo tempat selfie. Gue ning kono juga keren banget nganggo foto-foto, nganggo selfie-selfie ya. Lagi sebelah kiri anak pabrik jamur, seki dicekel ding Etira kalau sana, ding Etira gue kepanjangannya apa, Eka Timur Raya kalau sana. Gue keren banget, biasanya eksporan jamur ya, tapi gue kaya apa rasanya, orang pernah rasanya biasanya sing dirasanya tinggung-tinggung kayaknya gue sing kawe-kawe. Nah, kewis posisinya melebu maring Dukuh Taman ning desa Pandan Sari. Nah, kewis paling datar kayak biasanya terus anjok mainnya kewis mambu-mambu rabu, terus mambu apa, terus hawa-hawanya kewis hawa kali gua menlah pokoknya. Hawa-hawa kali gua nih kewis metu, kewis ora ana rasa bumi ayu nih ya. Pokoknya kewis pegunungan persis. Bahkan mau ngomong nih kayaknya kewis beda. Kewis beda ngomongnya karena wong bumi ayuan, pokoknya bahasannya khas men, pokoknya dong ini kayaknya mesti khas banget ke suaranya, orang bakal nyangka bahwasannya gue wong bumi ayu atau wong paguyangan, tapi emang gue ciri khas dewek suaranya. Nah buat teman-teman semua kayak dong ini kayak pasti bakal rasanya banget, bahwasannya enak banget, nikmat banget nih kayaknya bahwasannya Brebes atau bumi ayu punya tempat yang sekeren ini, secakep ini di atas apa namanya, pegunungan ya, gunungan itu tiramai man. Tiko wajib banget misalnya dolan-dolan mari bumi ayu, wajib banget dolan mainnya. Nah, ke sedelamaning ya, anjok pintu masuk ke kebun teh kali gua. Ini yang bakalan kita tunggu-tunggu, apakah di sana dibuka atau tidak. Sing jarane sih wingi ndeleng ning pamflet-pamflet ya, berarti ditutup orang. Tapi ini karena penasaran baik. Jadi mainnya dolan dan beruk kondisinya. Jadi buat teman-teman semua juga mainnya jangan sia-sia. Orang bakal bisa mlebu orang. Kami ditutup. Orang bisa mlebu. Nah, ke gerbangnya semuanya ditutup. Kayak loketnya yang ditutup, terus di portal. Ya kan? Gue yang bilang. Pokoknya kabehan ditutup tempat wisata sing ananing Brebes. Orang pada mlebu. Jadi kayak gue baik ya, orang sapa dan maring dindi garing ning rumah baik, orang sapa dan layap, orang sapa dan ngapa dong, sekedar pengin jalan ya jalan, tapi dewekan yen ora
ora sama ring tindi. Karena dong misalnya lunga-lunga malah gawa kanca, malah gawa apa, ya gue bahaya nek karena ora social distancing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Coba like, comment, dan share, atau rekomendasikan tempat mana lagi yang harus aku datangi, yang harus aku on cam lagi, biar aku bisa jalan-jalan dengan kalian ya. Oke, tinggalkan saja di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.